Pulau Sumbat mana jauhnya? Turun lagi ya. Mana turun tuh enggak perlu anu. Turun aja bisa satu. Oke okay guys, petualangan naik Honda Pulau Tepa sih dengan driver Ismail. Iya. Jalannya rancak jalan. Rata-rata lah rancak jalan. Sampai-sampai ke ujung pulau. Jalan setapak semua. Kalau ini tidak jangan,
pakai jam. Jam kan tidak bisa terang. Ngejam pi aja sih. Pada siap beres. Yo, ngejam pi jam beres aja. Rai. Ada sinyal sih kan? Aduh, ada tukang.